Ini kayak gini gue lagi direkam, jangan khawatir. Oke, kemudian? Oke, ini di save dulu rekaman. Boleh rekam lagi. Ronde kedua. Kita akan yang gampang dulu aja ya. Ke mikrotik itu dia punya IP mikrotik dari koneksi ke mana dia yang portnya ada di mana koneksi ke mana dari tenda ke tenda ke tenda oh itu port terus kita ada terus yang bisa koneksi nggak ada udah wifi nya nggak ada di sini ah oh wifi nya kan yang station itu oh ini enter berapa ETA 2 3 ETA 3 tiganya dibuang. Ya. Oke. Udah enggak. Bikin IP address baru. Khusus buat data tiga. Khusus buat hotspot. Buat ini. Buat ini mau bikin hotspot nih. Sekarang masuk ke interface. IP-nya berapa, Bang? IP ya, IP. IP ya, IP. 192.168.1200. Address 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 tambahin. Durasi IP ganti. Berapa? 10 atau 172.16 aja ya? Ya. 261 coba 172.16.201 Oke, ada pertanyaan bagus. Kenapa sih Ono bikin 172.16? Kenapa enggak 17.845? Kenapa enggak 192? Jadi kisahnya adalah IP-nya jadi kisahnya ada dua jenis IP. Ada IP yang bisa dipakai di internet, ada IP yang dipakai di dalam ruangan. Oke. Perjanjian di dunia yang boleh dipakai di ruangan ada tiga. 10 192.168 boleh, 172.16 boleh. Kalau kita perhatiin, hotspot punya hotel 10 tuh boleh dipakai. Kalau kita perhatiin dari tadi kita makainya 192.168 boleh dipakai. Terus saya pakai yang sengaja, saya sengaja pakai 172.16 soalnya dari tadi nggak ada yang pernah nyebut pakai. Suka-suka sih terakhir. Saya biar lu pada tahu bahwa ada nomor yang dan ini nggak boleh dipakai di internet. Karena itu khusus buat dalam ruangan dalam dia punya itu mati apa renda mati dia tidak konek apa ke sekarang mati iya kurang penting terang jalan balik ke raja konek lagi ke mikrotik? Enggak konek lagi ke mikrotik. Enggak. Saya buang kamu. Enggak, soalnya kita udah tahu lu kelakuan lu kayak gimana, Bu. Aku bikin tutorial, Be. Aku kecurin. Iya. Tuh abis banget. Range IP. Jadi berapa banyak IP yang mau dialokasikan untuk si hotspot tersebut? Ya jadi gini kan hotspot
Terus ada laptop segala macam nyambung network, cocok kan? Semua yang nyambung kasih nomor kan? IP. Nah, kita bisa ngasih IP dari 2 sampai 254 nih. Artinya ada 252 kan? Nah, ini bisa kita ubah. Kalau kita pengen batasin yang bisa connect hanya 10, itu ganti angkanya cuma 10. Dan 12 dan 10 IP yang bisa dikeluarin. Kalau kita pengen batasin hanya bisa 20, dia 22. Cuman konsekuensi dengan lu membatasin, duit itu terbatas. Ya kan? Yang beli kan batas. Tapi performa jadi bagus. Gitu. Ini masalah antara rezeki sama performance. Pilih yang mana gitu. Mas pada pilih rezeki. Iya, itu sih bohong. Oke, gitulah ya. Apa? Maksimal berapa? 25. Jadi maksimum angkanya 256. Angka maksimum baik enggak bisa. Jadi lu pakai 254 maksimum. 255 salah. Salah. Berarti kita bodoh kan 254 nih. Bisa. Bisa. Udah. Gitu. Next. Ini apa bisa apa? Non. Oh, ini buat HTTPS. Jadi kalau kita mau pakai HTTPS, pakai sertifikat. Karena kita tidak mau pakai HTTPS, pakai sertifikat. Next. Apa ini sih? SMTP harus diterangin juga tapi. Ya. SMTP itu buat kirim email. Jadi kalau kita mau ngirim email, ada yang namanya SMTP server. Biasanya kita nggak masak. Kenapa? Karena isinya pada nyepam semua. Nah. Maksudnya email yang dimaksud itu email lokal. Server. Dan server lokal ya. Benar. Biasanya udah dipakai. Nah, DNS. Nah, ini di situ. Oh, ini di nanti yang ini. Nah, nanti. Biar ngikut di. Biar kita di. Biar ngikut otomatis. Lagi itu kan. Nah. Terus, nah ini DNS-nya di sini. Oh, buat login page-nya ya. Ya. Nanti login page-nya ada di Pinglotik atau di mana? Di Pinglotik. Pinglotik ya. Login.wifi aja enggak apa-apa. Oke, nama, siapa aja? Nama ini aja, nama hotspot lu apa? Namanya login.wifi. Bukan. Kampung lu apa? Nopa hotspot. Ada spasi gitu-gitu. Nah, nggak boleh, ya, harus nyambung semua. Trinet Desa Tembok. Yeah. Dot. Dot. Dot.